biar nenek ketawa. Habis nenek tadi sedih banget. Inilah suasana pelepasan Nenek Irah dengan tetangganya menuju panti jompo. Kenapa Bu? Minta uang bulanan. Ya, buat orang sakit. Misalkan misi, berapa jadi? 5.000. Udah laku 5.000 aja Bu, kasihan ikhlasin tuh nenek. Iya, tapi dia gak mau gitu, dia orangnya baik. Ada sumbangan apa dibayar, biar pemulung. Oh gitu. Iya. Bentar, bagi uang di sini. Berapa tadi? 5.000. Nah, nenek bilang ini dikasih semuanya. Sekalian bayar uang kopi di warung gitu. Maaf ya, utangnya lama. Maaf ya, utangnya lama ya. Iya, yeah, saking lamanya. Saking lamanya. Ini rambut sampai putih. Iya. Yeah. Yeah. Makasih Ibu, siapa pun namanya? Ibu Nani. Ibu Nani tinggal di sini juga? Iya. Yeah. Di kuburan ini juga? Iya, di gubuk. Oh, di gubuk juga. Apa Ibu? Ibu RT bukan? Oh, ketua kelompok. Kelompok apa ini, Bu? Kelompok pampir. Kelompok pampir. Ya udah, bilang sama teman-teman yang ada di sini. Teman-teman semua, nenek pergi dulu ya. Bilang. Teman-teman saya pergi dulu ya. Sebelum pergi, pengen dong Olga dengerin semuanya nyanyi lagu Hancur Hatiku. Coba ya. 1, 2, 3. Hancur, hancur hatiku. Nah, ini kita mau ke salon nih, Nek. Ya. Ntar nenek tuh digunting kukunya. Terus rambutnya dikerimbat tuh. Assalamualaikum. Ya. Sini Mas. Oh ya Allah, cantik banget. Senang gak? Ya, senang banget. Siapa namanya Mbak? Bella. Namanya Bella. Nenek Ira pengen di rambutnya pengen dirapiin. Kalau bisa sih rambutnya dicepak atau dibotak.
Kok pikir nyemplung di kloset? Ayo nenek kita. Kita pergi lagi nih. Cakep. Bilang, aku cantik gak? Aku cantik gak? Sudah bergerak, tunggu musiknya. Ya, sekarang bayar dulu ya. Berapa nih? Kalau kamu bisa bayar, kalau aku punya berat enggak, aku udah bantuin nenek. Saya juga punya berat nenek. Masuk ke pintu. Gak usah. Ah, sekarang Olga mau menuju ke panti jompo, di mana nanti Olga akan naruh nenek di tempat itu. Setelah dari salon, Olga mengantarkan nenek Irah ke panti jompo. Tempat ini lebih layak untuk nenek Irah dibandingkan ia tinggal di kuburan Cina. Assalamualaikum. Ya, maaf Bapak siapa namanya Pak? Pak Sahrul. Pak Sahrul. Ya. Ini Pak Sumatrin. Nek, Sumatrin. Mau tinggal di panti, Nek? Ya. Oh, enggak. Nenek mau tinggal di panti, Nek. Nenek mau bawa gembolan, Nek, udah kayak maling. Enak tinggal di panti, Nek. Tuh, dibawain tuh. Bawa di belakang. Kalau Pak, dibawa ke belakang. Nih, bawa ke belakang, Nek. Iya, bawa ke belakang tempat. Mandiin. Ya, dimandiin. Direndam pakai spiritus, enggak apa-apa. Di panti jompo inilah mereka tinggal. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Hidup jauh dari orang-orang terkasih tak membuat mereka patah semangat. Mereka masih bisa tersenyum bahkan bersukaria karena banyak orang yang mengasihi dan mencintai mereka, termasuk Olga. Setelah mengantar nenek Irah ke panti jompo, Olga menyempatkan diri untuk melihat penghuni panti. Assalamualaikum. Siapa ini namanya? Supartini. Sehat? Gak bisa jalan? Jalannya harus pakai bangku. Pengen bisa jalan gak, Supartini? Ya, pengen. Bisa jalan, berdoa terus ya, biar sama Allah doanya didengar, diangkat penyakitnya, kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba nanti bisa jalan, itu kan keajaiban ya Bu. Ibu umurnya berapa sekarang? 72. Ibu kangen.